Paris Saint-Germain siap melakukan apapun untuk mempertahankan Lionel Messi di Parc des Princes. Kontrak Messi di PSG habis akhir musim ini. Belum ada kesepakatan untuk kontrak baru. Les Parisiens masih berjuang untuk mempertahankan sang mega bintang. Masa depan Lionel Messi sampai saat ini masih penuh dengan tanda tanya. Kontraknya saat ini di PSG bakal habis di penghujung musim dan belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak untuk kontrak baru. Les Parisiens memiliki opsi untuk menawarkan Lapulga kontrak baru berdurasi 12 bulan sesuai kesepakatan mereka di awal, tetapi pemain internasional Argentina itu disebut-sebut bisa cabut dari Paris Saint-Germain di musim panas ini. Namun, laporan dari Mundo Deportivo mengklaim bahwa PSG akan menawarkan cek kosong kepada Messi sebagai bagian dari negosiasi untuk mempertahankannya dengan syarat apapun yang diinginkan Lapulga, kemungkinan bisa dikabulkan oleh klub. Selain itu, Les Parisiens bersedia menaikkan gajinya tetapi dengan durasi kontrak baru lebih dari 1 tahun. Meski begitu, masih ada kepastian dari Messi soal masa depannya. Barcelona juga dikabarkan terus berharap bisa memulangkan pemenang Piala Dunia itu ke Camp Nou di musim panas. Dengan wakil presiden tim Catalan, Rafa Juste mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan Messi untuk membahas kemungkinan kepulangannya ke Blaugrana. Sampai saat ini, Messi sendiri masih belum ingin membahas masa depannya dan selain Barca, ia juga dikaitkan dengan kepindahannya ke klub Arab Saudi yaitu Al-Hilal dan ke Major League Soccer atau MLS. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen.